kenapa kes buli berlaku secara berleluasa di sekolah. Kita sering dengar banyak pelajar komplain, kawan-kawan buli, ada juga yang cikgu buli, cikgu pilih kasih. Apakah anak-anak kita itu manja sangat, tak boleh kena tegur cara luar batas atau terlalu dilayan terlalu lembut di rumah? Atau kes buli itu sebenarnya berlaku? Jadi saya rasa sistem sekolah kita, suasana sekolah kita ni penuh toksik, penuh iklim, keadaan, suasana kerana tekanan. Cikgu tertekan, pelajar tertekan setiap hari ya, sepanjang siang. Bukan ada fitrah kita, sepatutnya kita boleh ada tidur, sunnah kita tidur sejam ke setengah jam ke sebelum zuhur setiap hari supaya kita recharge diri kita. Jadi saya tengok kes buli ni mesti daripada stres budak-budak dan juga cikgu. Kita kadang dengar cikgu tension, cikgu tekanan jiwa. Jadi saya sendiri keluar dari sekolah dan keluarkan anak-anak dari sekolah, biar mereka bebas dan mereka selamat. Semua ada kerjaya, semua empat anak saya. Saya sendiri bila memeluk Islam, saya keluar dari sistem sekolah. Saya berhenti sekolah dan saya mengaji agama atau ikut minat saya. Dan kita manusia ni, budak-budak, sebenarnya semua ada minat yang baik. Tapi kita ada macam seolah satu teori yang budak ni tak baik, mesti dikawal. Kalau dibiarkan saja, dia akan merosot. Tidak. Kita menekan dia, itu yang dia merosot. Kalau tidak ada tekanan, dia tak akan tension, dia tak akan jadi main game. Kita tengok banyak budak, dia main game saja, dia cyber gamer. Saya rasa adalah tension. Dulu saya kaki game kerana tension, kerana tekanan. Kita tak boleh tahan, kita nak lepaskan tension kita, lepaskan tekanan tu. Jadi minda tu nak cari sesuatu yang hidup, yang mencabar. Dia main game lah, game mencabar ya? Tembak ini, tembak tu. Kerana di sekolah maupun tempat kerja, kita macam terkurung, tak bebas. Kita manusia tak fitrah. Manusia sepatutnya hidup bebas. Dia boleh berniaga, berdagang, berjumpa orang. Itu sebab kita kena dari awal lagi budak-budak tu bagi dia fikir apa kejayaan dia minat. Bagi dia lompat dari kejayaan ke kejayaan sebelum dia akil balik. Bila dah akil balik, dah waktu Allah dah bagi, dia boleh bekerja dah. Dia boleh berumah tangga pun selepas dia mendapat pendapatan yang baik. Assalamualaikum.